Harinya ini okay, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Udah mulai banyak yang gabung. Okay, welcome to our Zoom class. Nah, sambil menunggu yang lain gabungan nih, Miss Wira sambil mau tanya-tanya dulu nih. Nah, minggu lalu Miss Wira kan ngomongin masalah formal and informal presentation. Nah, formal and informal presentation itu ada nggak sih yang tahu apa bedanya formal and informal presentation? Silahkan, ada yang tahu bedanya? Formal and informal presentation. Silahkan, langsung hidupkan mikrofonnya atau raise hand dulu. Ada yang tahu? Apa perbedaan antara formal and informal presentation? Sebelum Miss Wira menjelaskan. Siapa yang mau menjawab? Bahasanya, Miss. Your name, May? Yes. Ya, Mbak May Ayuningsih. Ayuningsari, Miss. Ayuningsari. Ayo, silahkan, Mbak May. Tergantung sama bahasanya, bahasa yang digunakan. Oke. Okay. Antara informal sama formal. Bahasanya formal gimana? Bahasanya informal bagaimana? Kalau formal itu bahasanya lebih baku. Biasanya contohnya kayak good morning everyone, good morning Mrs. Wira. Lebih ke sapaan yang lebih sopan. Kalau informal lebih ke kayak ke temennya sendiri, kayak presentasi ke sesama teman. Hi everybody gitu. Oke. Okay. Ya, betul, ada lagi kira-kira apa yang membedakan formal and informal presentation? Apalagi kira-kira yang membedakan selain language, bahasanya apalagi kira-kira yang membedakan formal and informal presentation? Kira-kira apalagi yang membedakan? Nggak ada? Mbak Mei, itu aja. Yang lain mungkin mau menambahkan. Ada Marisa, ada Raden Dewa, ada siapa ini? Ada Safira, Belkis, Saskia, Nasima, Lisa, Daryl, ada yang mau menambahkan kira-kira apa sih perbedaan antara formal sama informal presentation itu? Nggak ada ya? Oke, okay. Betul sekali apakah yang disampaikan oleh Mbak May, kalau misalkan formal dan informal itu perbedaannya sebenarnya mainly yang paling utama itu adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu seperti apa? Bahasanya harus dibedakan formal and informal. Maksudnya formal and informal language yang seperti apa? Nah, kalau yang formal language itu biasanya bahasanya Anda bisa browsing di internet, itu ada formal and informal word, itu ada listnya. Sebentar Miss Wira, apa namanya? Banyak banget, di googling aja udah ketemu formal and informal language itu ada. Nah, yang paling pokok sebenarnya di greetings-nya aja udah kelihatan beda nih. Contohnya apa? Kalau misalkan formal kita ngomongnya good morning ladies and gentlemen. Kalau di informal biasanya hi everyone, how is life today? Misalkan seperti itu. Nah, itu dari segi bahasanya. Kalau dibahas lebih dalam lagi, sebenarnya bahasanya ada beberapa kata yang ternyata kata-kata itu adalah kata-kata informal. Dan kita harus ubah di kata formal. Cuman karena Anda sedang belajar, jadi Miss Wira nggak wajibin Anda pakai kata formal sama kata informal. Yang penting Anda membawakannya secara formal dulu, greetingnya secara formal, dan bahasanya sopan itu sudah cukup buat Miss Wira untuk saat ini, karena Anda masih belajar. Nah, oke. Okay.
itu tentang formal sama informal. Nah, sekarang Miss Fira tanya, kalau misalkan Anda presentasi di kelas, mempresentasikannya itu ada dosennya, itu termasuk formal atau informal presentation kalau Anda presentasinya di depan teman? Formal. Yang jawab siapa? Mbak? Marisa, Bu. Mbak Marisa, iya. Mbak Marisa, iya betul banget. Memang itu termasuk formal. Kenapa kita bilang formal? Dalam dunia akademik atau dalam dunia pendidikan, itu kita biasanya memang selalu presentasi. Nah, ketika dihadiri oleh dosen kita, otomatis bahasa yang kita gunakan harus yang formal. Maka itu disebut sebagai formal presentation. Nah, formal presentation dalam dunia akademik ini juga disebut sebagai academic presentation. Academic presentation itu apa maksudnya? Academic presentation itu berarti presentasi dalam dunia akademik, dalam dunia perkuliahan, contohnya, kan? Jadi misalkan Anda nanti berpresentasi di kelas, otomatis yang saya suruh adalah pakai formal language yang Anda bisa, gitu ya. Nah, sekarang karena Anda akan melakukan final project nanti, 2 minggu lagi Anda harus presentasi secara grup. Anda sudah pick some topics kemarin, Miss Fira udah nyuruh Anda untuk ngambil topik-topik tertentu dan udah ada kelompoknya. Nah, sekarang waktunya Anda menyiapkan amunisinya. Dalam artian apa? Anda hari ini harus, Anda udah baca belum assignment yang ada di e-learning? Udah baca belum? Belum ya? Oke, mungkin ada beberapa yang udah baca assignment hari ini apa. Nah, jadi tugasnya untuk hari ini itu adalah Anda membuat raw PPT design. Jadi Anda membuat istilahnya gambaran Anda mau ngomongin apa, slide-nya ada berapa, slide ini diomongin siapa, Anda bagi tugas sama anggota kelompoknya. Nah, seperti itu. Nah, Miss Fira jelasin dulu ya apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Final project-nya, nanti targetnya Miss Fira paling enggak akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember. Nah, jadi Anda bisa menyiapkan sekarang PPT-nya, 2 minggu lagi kita presentasi secara online. Ada pertanyaan sebelum Miss Fira menjelaskan? Bang, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Oke, Miss Fira akan menjelaskan. Kalau mau ngomong silahkan di-unmute sendiri ya suaranya ya kalau ada pertanyaan. Oke, Miss Fira jelaskan. Kalau seperti itu, Miss Fira mulai menjelaskan. Nah, di sini ada academic presentation. Nah, academic presentation. What you need to do for your final project and the assessment. Jadi, Miss Fira akan jelaskan. Apa aja sih yang menjadi penilaiannya Miss Fira dalam presentasi Anda nanti? Oke. What you need to do today? Nah, Anda harus ngapain sih hari ini? Yang pertama, Anda harus divide the roles of each presenter. Jadi, Anda harus bagi tugas sama teman-teman Anda. Nah, kamu bagiannya bahas tentang definisi dan sejarah, aku bagiannya perkembangan dan ini, aku bagiannya tentang example applications, aku bagiannya tentang ini. Intinya Anda bagi tugasnya sekarang, gak ada pembagian tugas yang gak rata, semuanya harus punya tugas yang rata. Gak boleh satunya jadi moderator tok, yang lainnya presentasi, no. Moderator juga merangkap presenter. Jadi meskipun Miss, ini yang bagian buat PPT, terserah mau buat PPT bareng atau Anda percayakan satu orang dikasih tugas untuk buat PPT, Anda urun ide, boleh silahkan. Yang jelas pada saat presentasi semua punya role sama. Semua harus presentasi, nggak ada operator, nggak ada yang hanya tugasnya jadi moderator. Gitu ya. Yang kedua, oke, make the PPT, the role PowerPoint. Nah, jadi Anda dalam membuat PPT itu, pastikan Anda buat PPT yang simple dan impressive. Simple dan impressive maksudnya bagaimana? Tidak perlu terlalu banyak teks, bikinnya simple, informasinya jelas, dan menarik. Kalau bisa dikasih sedikit animasi, gitu kan ya.
Nah, sekarang selain Anda buat PPT, ingat PPT yang dikumpulkan hari ini bukan PPT yang udah jadi untuk Anda presentasi, tidak. Kalau Anda ngumpulin hari ini yang udah jadi, pasti makan waktu sangat lama. Dan saya tidak butuh itu sebenarnya. Saya cuma desain presentasi Anda kira-kira apa. Nah, apa yang mau Anda sampaikan dan kira-kira Anda nyampaikannya bagaimana di sana? Intinya saya pengen tahu info apa aja yang mau kamu taruh. Apa ini urutannya udah bener nggak sih? Ini kok adanya di sini? Ini seperti ini misalnya itu yang mau saya tahu. Nanti perkara menginsert animations atau mau insert some pictures itu urusan Anda nanti di edit. Yang penting Miss Fira pengen raw PPT dulu. Dalam artian PPT dasarnya Anda apa aja gitu. Nah selain bikin PPT, Anda juga di sini buat make a raw script, maksudnya gimana? Anda buat script yang akan Anda baca nanti pas hari H. Tapi ini yang raw saja, yang mentah. Dalam artian Anda buat openingnya, Anda buat transisi antar slide 1, slide 2, slide 3, dan seterusnya, sampai ke akhir Anda closing. Nah, itu yang mau Anda untuk mengerjakan hari ini itu. Gitu. Nah, terus yang terakhir, make sure every presenter master the materials. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Nah, saya harap setiap orang itu menguasai materinya dengan baik. Sih. Menguasai materinya dengan baik. Jadi, dalam artian tidak ada yang kalau ditanyai kayak orang lenglong, nggak ngerti loh. Apa sih maksudnya lah? Nah, ada seperti itu. Jadi yang saya harapkan semuanya sudah membaca materinya dan memahami dengan baik-baik materi yang dibawakan. Kenapa? Karena akan ada Q&A session. Akan ada sesi tanya-jawab. Jadi, saya harap semua orang menguasai at least apa yang mereka bawakan. Gitu kan ya. Makanya caranya gimana sih, Miss? Ini informasinya luas banget. Caranya gimana? Persempit bahasan Anda. Jangan bahas sesuatu yang terlalu lebar dan terlalu deep. Anda bisa membatasi. Aku hanya mau bahas tentang ini aja. Tapi semua aku bahas. Misalkan gitu. Nah, untuk waktu presentasinya Anda jangan lupa, Anda punya waktu 20 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk question and answer session. Jadi nanti semua mahasiswa wajib untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi Anda ambil 3 pertanyaan saja untuk Anda jawab secara online. Nah, secara offline, sisanya akan Anda jawab secara offline. Untuk pertanyaannya bisa dikirim via Google Meet, atau kopiannya bisa sebagai backup dikirim ke grup WA. Karena takutnya setelah Google Meet berakhir, Anda belum ngerekap, bingung lagi pertanyaannya apa, gitu kan ya. Nah, oke. Okay. Itu tentang yang Anda kerjakan hari ini. Terus, next, what you need to prepare? Yang perlu Anda persiapkan untuk presentasi nanti apa, Miss? Nah, yang pertama, make sure you have set the task of every member in your group. Nah, yang pertama Anda harus jelas membagi tugas antar temannya. Rek, sing ngeklik iki sopo, bagiannya sopo. Atau kalau Anda mau split, Anda, abang-abang nggak boleh. Sebentar ya. Jadi seperti ini, kalau misalkan nanti presentasinya Anda nggak dalam satu tempat, bareng sama temannya, Anda presentasi sendiri, teman Anda presentasi sendiri, tapi slide-nya satu kesatuan. Matikan dulu, suaranya kedengaran di sini. Masih. Iya, ngeliatnya di kamar dulu ya. Nggak tolong ya, dibawa dulu ke kamar dulu. Itu baterainya masih banyak, sebentar ya. Itu baterainya masih banyak, dibawa dulu. Gini ya, kalau sudah jadi ibu-ibu, emak-emak, kalau sudah punya anak, resikonya seperti ini. Anda lagi kerja di rumah, tantangannya berat banget. Jadi, oke, okay, Miss Fira lanjutin. Nah, jadi setiap member, Anda boleh juga di-split. Misalkan, Miss, kita nggak bisa ketemu secara offline karena ada corona. Bu, nggak boleh banget, nggak apa-apa. Anda set aja, nanti kan kita pakai Google Meet. Anda set aja kalau setiap mahasiswa dengan tone presentasi yang sama, PowerPoint presentation, the same PowerPoint presentation, Anda ngebagi 1-3. Nah, setelah ini next, langsung teman Anda yang muncul sharing screen juga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mesti Anda satu tempat. Anda nyiplit PPT-nya juga boleh, gitu kan.
Nah, yang kedua, every member must have role responsibility in the presentation. Nah, seperti yang Miss Fira sampaikan sebelumnya, semuanya harus presentasi. Gak boleh ada, Miss satu cuma tugasnya bikin PPT, Miss sama ngatur. Gak ada. Semua wajib presentasi. Karena yang akan Miss Fira nilai nantinya juga bagaimana Anda membawakan presentasi materi yang Anda bawain. Mengukur bagaimana kemampuan Anda berbicara bahasa Inggris itu juga salah satu assessment. Makanya semua harus presentasi. Kalau ada yang tidak presentasi, maka nilainya mungkin berkurang gitu kan, nggak seperti seharusnya. Terus selanjutnya, make sure you have a stable internet connection and laptop during the presentation. Nah, kalau Anda mau presentasi, pastikan koneksinya itu stabil. Jangan alasan, Miss aku nggak punya wifi, Miss nggak. Silahkan gabung sama teman atau ke kampus, bisa. Nah, itu ya, jangan diajak. Kalau Anda alasan karena Wi-Fi connection unstable, maka otomatis akan ngaruh ke nilai Anda karena kita waktunya terbatas untuk presentasi gitu ya. Jadi pastikan jauh hari sebelumnya Anda sudah punya jaringan yang stabil. Entah di antara salah satu kelompoknya ada yang Wi-Fi-nya stabil, boleh Anda kumpul di sana. Kalau memungkinkan karena Anda berdekatan dengan temannya, silahkan pakai masker, nggak apa-apa. Suaranya masih kedengeran kok meskipun pakai masker. And then next, you must master the materials delivered. There will be a Q&A session. Miss Fira udah sampein sebelumnya, Anda harus membaca, memahami materinya. Bukan berarti Anda harus hafal titik komanya, tidak. Anda kan masih bisa buka catatan yang Anda buat, gitu kan. Anda masih bisa membuka materi yang Anda rangkum, nggak masalah. Yang penting Anda ngerti materinya yang Anda bawain tentang apa. Nah, the presentation will be held online via Google Meet. The leader of the class will make the room that invite me. Nah, ini ya yang mau saya lakukan. Nanti kalau bisa ketua kelas, kalau memang ketua kelas nggak bisa, okay lah saya yang bikin Google Meet-nya. Nanti saya copy link-nya, Anda tinggal join di Google Meet nanti untuk presentasi. Nah, semua mahasiswa wajib ikut dan wajib menyampaikan pertanyaannya. Nah, kalau misalkan ada alasan, Miss, maaf, saya nggak punya paketan, saya nggak bisa join, ya terserah Anda. Tapi yang jelas, saya akan mencatat siapapun yang berpartisipasi secara online dan itu akan punya nilai lebih bagi mereka daripada yang tidak ikut otomatis, gitu ya. Karena dianggapnya ini adalah nilai praktik Anda, gitu ya. Dan pastikan Anda jangan telat. Sekarang saya ke penilaian. Nah, kira-kira penilaiannya apa aja sih, Miss? Sebentar, Adan, Rek. Tunggu Adan selesai ya, sebentar lagi. Oh iya, ini ada yang mau join ya. Maaf. Oke, yang baru join mungkin ketinggalan, nanti bisa lihat recording yang bagian awal-awal. Ini Zoom-nya saya rekam, jadi nanti setelah Zoom nanti saya upload di e-learning. Nah, sekarang saya akan ngomongin penilaian dari final project Anda, penilaian dari presentasi Anda nanti di akhir, di final project Anda. Apa yang saya nilai? Yang pertama adalah group engagement. Jadi keaktifan grupnya, kekompakan grupnya ketika presentasi, mereka menguasainya, bareng-bareng menguasai atau satu aja yang mendominasi nih? Ini bareng-bareng ngerti isi PPT-nya atau hanya satu orang nih? Atau kompak bagi tugasnya? Nah, ini salah satu penilaian saya. Yang kedua adalah the PowerPoint organization. Jadi bagaimana Anda mengolah, mengeset PowerPoint-nya sehingga menjadi PowerPoint yang understandable, easy, simple, impressive, gitu kan ya. Nah, ini jadi salah satu penilaian saya juga. Jadi grup yang misalkan asal-asalan aja bikin PPT-nya sama grup yang PPT-nya baik dan gampang dipahami, otomatis nilainya berbeda gitu kan. Nah, Miss Mira udah nge-share di e-learning itu ada beberapa video di sana, ada
cara membuat si PPT kita ini kelihatan menarik, catching, eye catching gitu kan, itu ada. Nah, yang ketiga, the mastery of materials presented. Ini yang wajib banget. Jadi, Anda harus menguasai materinya. Kalau Anda nggak menguasai materi, otomatis nilai Anda kurang gitu kan ya. Ketika ditanyai, Anda bingung. Maksudnya, oh boy, kira. Padahal itu topik yang Anda bawain gitu kan. Nah, beda ceritanya ketika Anda membahas sesuatu dan ada pertanyaan lain yang masuk dan itu tidak berhubungan dengan bahasan Anda. Karena bahasan Anda tidak selebar itu, Anda boleh menolak menjawab. Sorry, your question is out of our discussion, is out of our topic. We can answer that. Maaf, pertanyaannya tidak sesuai dengan topik kami, jadi mohon maaf kami tidak bisa menjawab. Boleh Anda menolak seperti itu ketika presentasi, ketika yang dipertanyakan tidak masuk dengan topik bahasan yang Anda bahas, boleh. Nah, yang keempat, penilaian saya apa adalah the speaking fluency. Apa maksudnya speaking fluency, Miss, ya? Bagaimana cara Anda berbicara bahasa Inggris dalam presentasi tersebut? Sering sekali ketika ada dulu di angkatan-angkatan sebelumnya, ketika mereka mengatakan kata-kata tertentu, itu mereka tidak pernah mengecek di dictionary sebelumnya. Jadi mereka ngomong before, itu before. Mereka ngomong about, itu about, atau about, atau about, nah gitu. Ini kan something funny, lucu sebenarnya, tapi ya salah juga gitu kan. Gimana sih caranya ngakalinnya biar kita punya good and correct pronunciation atau cara pronunciation yang benar, gimana caranya? Salah satunya adalah Anda harus sering ngecek di dictionary how you pronounce those words. Harusnya kata-kata ini cara pelafalannya gimana sih? Ya ngecek di kamus. Memang ada sedikit effort yang harus dilakukan, harus ada usaha gitu kan ya. Jadi Anda tetap harus ngecek di kamus cara bacanya seperti apa gitu. The body of language, the body language. The body language yang juga merupakan penilaian Miss Fira ini apa? Misalkan di depan kamera, Anda lagi presentasi. Jangan flat expression ya mukanya. Misalkan di depan kamera, hi everyone. How is life today? I'm okay. And today I'd like to give you some presentation on. Flat banget wajahnya gitu ya. Ini mau presentasi apa ngajak perang nih kan gitu ya. Jadi ketika presentasi, Anda pastikan Anda berinteraksi seakan-akan Anda ngadepin teman Anda di depan. Jadi wajahnya harus cheerful gitu kan ya. Ini jangan ketawa-ketawa terus kayak orang gak beres gitu kan. Ya ketawa, mimik wajahnya itu tidak mimik wajah yang sedih gitu kan. Itu yang menjadi penilaian saya. Nah, terus lanjut. Nah, hati-hati pada hal-hal tersebut ini. Nah, yang pertama, Anda harus pakai yang simple dan impressive. Nah, simple maksudnya gimana? Simple itu jangan terlalu banyak kata-kata yang Anda masukkan dalam slide Anda. Jangan satu paragraf, dua paragraf Anda jadikan satu paragraf, dua paragraf, Anda masukkan semua ke slide PPT-nya. No. Orang yang mendengarkan pasti ngantuk, sudah tidur dengerinnya ya. Jadi kalau bisa bikin yang simple. Sedikit kata-kata saja, yang penting-penting aja yang Anda taruh di slide. Sisanya adalah Anda bisa support dengan grafik, dengan gambar, dengan size chart. Terserah. Kok size chart ya? Grafik atau chart. Atau Anda mungkin mau menambahkan gambar, terserah, boleh. Tapi yang jelas, Anda tidak boleh naruh semua informasi copy paste langsung ke slide. Lumi, saya mau ini semuanya ngerti. Anda harus membaca dan naruh infonya yang penting-penting saja. Ya, jangan semua. Kenapa? Karena orang cenderung ketika dia melihat slide terlalu banyak kata, dia akan membaca. Sedangkan Anda ngomong menjelaskan. Akhirnya Anda ngomong menjelaskan ini jadi tidak ada gunanya. Iya kalau yang Anda tulis itu membuat orang lain mengerti. Kalau yang Anda tulis tidak membuat orang lain mengerti. Yang ada dia tambah bingung dengan presentasi Anda gitu kan. Jadi solusinya bagaimana? Hanya letakkan sedikit tulisan, mungkin lebih banyak graf atau lebih banyak chart atau lebih banyak gambar untuk menjelaskan gitu kan ya. Tulisannya sedikit aja atau kalau ada tulisannya jangan terlalu banyak. Cukup inti-intinya saja, gitu ya. Sorry, kenapa ini muncul seperti ini? Jadi,
Jadi menurut Miss Vira sampai. Jadi sebentar. Ini kenapa ya slide saya kok ada coret-coretannya? Ini ada yang coret-coretan. Saya nggak mencet mouse sama sekali ya? Siapa yang mencet? Nggak tahu. Nggak ada yang mencet-mencet. Ya Allah. Ya udahlah. Kita lanjut lagi. Jadi intinya ketika kita presentasi, perhatikan kalau kita ngomong dan orang lain mendengarkan, dia fokus pada gambar Anda, Anda ngomong, informasinya bisa masuk. Tapi kalau terlalu banyak tulisan di layar, Anda ngomong, itu mental, gitu ya. Jadi menyulitkan orang untuk memahami. Itu yang pertama tentang teksnya. Yang kedua tentang the font size, pastikan font size yang Anda pakai tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Gak kedengaran tuh. Jadi intinya gini, kalau misalkan Anda membuat PowerPoint, nah usahakan font size-nya itu tepat. Dalam artian font size-nya tepat, sebentar ya. Jadi pastikan font size-nya itu tepat. Dalam artian font size tepat ini bagaimana, Miss? Nah, font size-nya itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah, kalau terlalu kecil, itu berarti audiens akan kesulitan membaca PPT Anda. Misalkan teman Anda join juga lewat mobile phone. Tulisan terlalu kecil nggak terbaca, gitu kan? Jadi pastikan font size-nya itu kalau bisa yang tepat. Nah, kalau kayak Miss Vira ini, Miss Vira nggak pernah pakai di bawahnya size 16. Mesti pakainya ya 16, 18, dan seterusnya. Nah, Anda mungkin juga bisa mencoba dilihat kalau kata-katanya sedikit ya pakai font size yang agak gede, tapi jangan mendominasi semua layar. Jadi font size-nya yang dilihat, yang kiranya enak dilihat gitu ya. Lebih caranya gimana? Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa coba. Nah, pakai dua HP, satu laptop, satu HP. Lihat di HP-nya, oh layarnya kelihatan nih jelas gitu kan. Nah, yang ketiga adalah the color blend. Nah, ini PowerPoint slide-nya. Kalau Anda bikin PowerPoint slide-nya, color blend-nya ini harus yang seimbang. Jangan warnanya terang semua. Kuning, hijau. Aduh, silau kadang. Hijau terang, kuning terang. Aduh, silau yang ngelihat ini. Nah, jadi kalau bikin color blend, kalau bisa sebenarnya ada panduannya. Jadi misalkan, yang warna depan ini terang, warna belakangnya paling enggak lebih gelap. Atau kalau yang di belakang terang, yang di depan gelap. Maksudnya font size-nya. Atau kalau kita bikin layer, biasanya layernya yang belakang tertua, terus ke depan ini lebih muda, lebih muda, lebih muda lagi, dan seterusnya. Itu ada panduannya. Nah, Anda kalau lihat video yang Miss Vira share di e-learning, itu ada sedikit ilmu tentang PPT ya. Nah, yang terakhir adalah the appropriate image. Nah, Anda harus bisa bedain antara formal sama informal presentation. Nah, misalkan Anda sudah ngeliat kan video kemarin di mana dua orang mahasiswa presentasi dengan cara yang berbeda, dengan persiapan yang berbeda, yang satunya siap, yang satunya enggak siap, satunya presentasi sambil makan, yang satunya pakai notes satu lembar disobek-sobek, disuruh bagikan. Yang satunya sudah siap dengan notes dan dibagikan satu ke satu, udah kelihatan kan bedanya yang satunya siap, satunya enggak. Nah, dan juga appropriate image, di sana kalau Anda lihat di video yang sebelumnya, yang laki-laki sebagai presenter yang pertama itu, dia menggunakan image yang kalau menurut saya dalam dunia akademik itu kadang perlu kita hindari gitu kan ya. Jadi kalau kita lagi presentasi secara formal, kita usahakan memuat gambar yang hanya berhubungan dengan topik yang kita bicarain. Nah, misalkan kita bicarain tentang CPU, ya gambarnya CPU acceptable. Nah, kalau Anda taruh gambarnya meme, tarik sih semongko misalkan, atau kasih animasi yang ada tarik sih semongko, biar Anda bisa senyum-senyum temannya, ya salah, jangan di academic presentation gitu ya. Kalau informal presentation, it is okay. Nggak apa-apa. Kalau misalkan informal presentation, Anda mau kasih humor-humor yang seperti itu, nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan
Formal presentation, usahakan hindari gambar-gambar yang tidak masuk dengan bahasan Anda, jangan dipakai. Nah, the chart and graphic. Nah, kalau Anda mau memasukkan grafik atau chart, pastikan chart itu jelas dan ukurannya tepat di layar. Jangan bikin chart terlalu kecil atau terlalu besar sehingga informasi atau catatannya tidak bisa masuk. Usahakan ada informasi yang tetap, meskipun chart satu, Anda tetap harus nambahkan informasi. Di sana, apa maksudnya chart ini? Apa maksudnya lingkaran ini? Apa maksudnya presentase ini? Harus tetap ada info, seperti itu. Nah, terus, nah, Anda harus menghindari hal-hal di bawah ini. Yang pertama, don't read. Maksudnya apa? Ketika presentasi, Miss, loh, kan Miss Tibira nggak tahu saya baca apa enggak. Boleh Anda membaca. Tapi ketika Anda presentasi dan Anda membaca teks, itu beda. Jadi orang yang mendengarkan ini pasti boring kalau kamu kayak orang baca berita di depan. Padahal Anda sedang presentasi, boring. Gak boleh membaca. Anda boleh take notes, membaca catatan boleh. Tapi secara keseluruhan kalau bisa hindari membaca. Lebih banyak menyampaikan secara natural. Don't be confused. Nah, meskipun Anda bingung mau ngapain, jangan ngeliatin itu di depan layar. Gitu kan ya. Jadi orang yang melihat ini istilahnya merasa, ah, yang bawain aja bingung, kok kita suruh fokus gitu kan ya. Jadi, berusaha Anda yakin kalau saya menguasai materi ini, saya percaya diri bicara di depan kamera. Itu yang paling penting. Anda adalah orang yang paling mengerti tentang topik itu. Anggaplah seperti itu. Don't be late. Kalau sudah Anda dijadwalkan presentasi pertama, kedua, ketiga, karena presentasi setiap presentasi itu maksimal 20 menit, Anda harus masuk di room, paling tidak sebelum, pastikan dari awal ya, tapi karena kalau ngirit paketan, ini kan case beda ya. Kalau Anda tidak bisa join dari awal, gimana Miss solusinya? Ya solusinya Anda harus masuk 10 menit sebelum presentasi teman Anda berakhir untuk presentasi Anda. Tapi kalau bisa ikut, kenapa? Karena setiap pertanyaan akan ada poinnya. Setiap Anda hadir akan ada poinnya. Ketika Anda tidak hadir, poin ini akan hilang. Nilai Anda berkurang gitu kan? Nah, terus... No reason for canceling the presentation. Maksudnya bagaimana? Nggak ada alasan, Miss, saya minta maaf, Miss, habis hari ini nggak bisa presentasi ini karena ada tugas dadaan dari kantor, ini, dan sebagainya. Nggak ada alasan untuk meng-cancel. Anda kalau mau meng-cancel, silahkan satu hari sebelumnya. Dan kasih jadwal Anda tuker sama jadwal teman Anda untuk presentasi. Jadi waktu ini tidak terbuang sia-sia, tidak ada tunggu-menunggu, gitu ya. Miss, kesepakatan dong, Miss, kasih additional waktu hari lain, boleh. Kalau misalkan memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, cukup stuck di sini aja. Waktunya sama seperti jadwal perkuliahan. Nah, terus, all member must actively participate in the presentation. Semua member harus menjawab pertanyaan. Jangan hanya ini yang menjawab, itu yang menjawab, dan siapa yang menjawab harus ditulis di pertanyaannya. Jadi nanti setelah selesai presentasi, Anda harus menulis semua pertanyaan yang masuk dan Anda juga harus menjawab. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab itu harus dituliskan. Jadi Miss Vira bisa klop-klopan, oh ini jawabnya ngawur nih. Oh ini nanyanya ngawur nih. Oh ini jawabnya udah benar nih. Nah gitu ya. Bentar. Okay, Miss Vira lanjutin lagi. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, ada pertanyaan, any question? Jadi yang Anda harus lakukan sekarang hanya membuat raw PPT aja. Jadi PPT-nya secara mentah. Jadi bagiannya, oh saya mau buat 20 slide, 20 slide ini tentang apa? Slide pertama apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Dan ini siapa aja nih? Slide 1, 3 siapa, 2, 4 siapa? Dan Anda bikin skripnya yang paling penting. Opening, terus transisi antar slide-nya. Anda mengenalkan setiap topiknya bagaimana, Anda meng-outline, merangkum isinya bagaimana, Anda menutupnya bagaimana. Itu sih yang penting, dua poin itu, dan di-upload di e-learning. Ada pertanyaan? Any question? Silakan. Iqdam ada, Bu. Ya, siapa? Mas siapa yang bertanya? Yaya. Mas Yaya? Pecung nama ya. Nama apa? Itu yang presentasi semua anggota apa perwakilan, Miss?
Ini baru masuk nih. Yang presentasi semua orang, semua anggotanya presentasi. Gak ada yang satu jadi moderator, gak ada yang satu jadi presenter aja, gak ada. Semua harus presentasi. Jadi misalkan ada 20 slide, silahkan Anda bagi tugas. Siapa yang bawain slide pertama, ketiga, semua harus presentasi. Kenapa? Karena Miss Fira akan menilai cara Anda ngomong. Seperti itu. Karena Miss Fira nilai cara Anda ngomong, otomatis presentasinya semua harus info. Ada lagi? Sudah, Miss. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Waktunya tinggal 3 menit lagi nih, Zoom-nya berakhir. Gimana? Any question terkait dengan final project-nya nanti sekitar tanggal 7? Ngomongnya bisa ngomongan. Gimana? Terakhir. Apanya, Mas? Presentasinya. Gimana, gimana? Tanggal berapa presentasinya, Bu? Presentasinya dimulai tanggal 7, nanti dikocok. Jadi semua harus sudah siap tanggal 7. Semua harus sudah siap tanggal 7, nanti dikocok siapa yang maju saat itu. Jadi semuanya siap, jadi adil. Nggak ada ceritanya, on kan minggu iki, aku minggu ngarep, jadi aku nggak usah siap sih. Semua harus siap. Nanti dikocok. Jangan dikocok, Miss, diundi aja. Ya iya, diundi. Astagfirullah. Sama positif, saya positif, saya positif. Nya pakai undian. Ada lagi? Ada yang bertanyakan lagi? Ada, Miss. Ya, Mbak Cynthia. Iya, mau tanya itu untuk tugasnya yang hari ini, itu apakah satu kelompok itu harus sama atau beda-beda boleh? Ini sebenarnya kan hasil kerja kelompok ya. Jadi otomatis satu kelompok ya sama, cuman di-upload di semua akun. Misalkan si A, si B, si C, si D, si E. Hasil kerjaannya kan satu tuh, raw design PPT sama script, karena kerjanya bareng. Nah, nanti semua tetap harus upload di masing-masing. Di masing-masing anggota tetap harus di-upload di e-learning. Jadi nilainya enggak terekam kosong di sana. Gitu. Any question? Okay, anytime. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ayo, waktunya kurang 1 menit. Zoom-nya. Siapa namanya? Minimal berapa menit presentasi? Nama. Hafiluddin. Apa, Mas Hafiluddin? Minimal berapa menit, Bu, presentasinya? Presentasinya tidak ada minimalnya, tapi jangan 5 menit. Baru opening terus closing. Untuk slide-nya bebas ya, Bu ya? Kebanyakan slide-nya itu. Slide-nya bebas tapi harus selesai dalam 20 menit maksimal. 15 menit boleh? Boleh. Kurang dari 20 menit boleh, cuman maksimalnya ke 20 menit. 10 menit ya, Bu ya. 10 menit boleh. Makasih, Bu. Ya, jangan cuman opening closing selesai. Oh iya, bertanya, Miss, boleh nggak sih kita pakai video? Nanti ada videonya, Miss, 2 menit. Misalkan kita mau bawain ini, Miss, ada videonya. Boleh pakai video. Ada lagi yang ditanyain? No more question? Nggak ada pertanyaan lagi? Masih belum, Miss. Belum. Ini sudah habis waktunya, jadi Miss Fira tutup dulu. Thank you very much for your participation this afternoon. Buat teman-teman lain yang belum bisa ikutan, ini sudah saya rekam. Habis ini saya share ketika rekamannya sudah selesai di convert. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak yang sudah join di Zoom ini. Ada 30 participant di sini. Banyak banget nih. Ada banyak banget. Kayaknya Bu sudah siap makan. Iya. Apa? Udah ya? Saya tutup ya. Thank you very much.
Semoga ilmu yang saya share ini bisa sedikit bermanfaat, meskipun hanya sedikit yang saya share. Hopefully this is usable.